Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita mau bikin konten. Ini truknya kantor, kabinnya bocor, rembes di atas. Kita mau tambal. Oke, bagaimana tambalnya? Saksikan terus ya. Waktu musim penghujan, kopinya bocor. Lewat sela-sela ini bocor deras. Sana 1, 2, 3, di ujung sana masih. Jadi atapnya tuh udah pada karatan. Nah ini tadi udah dari amplas, di amplas, terus sudah terkasih lem, kayak jenis cat gitu. Jadi lubangnya di sini ada titik 2, 1, 2, sini 1 juga 2. Ini tadi udah tak coba, ternyata hasilnya bagus, ini ya, udah keras. Udah sekitar 1 jam lebih. Nanti mau dilapisin lagi. Oke, ini pakai apa? Saksikan terus videonya. Nah, jadi untuk bahannya ini. Nah, ini untuk nambalnya pakai blingkut. Kemarin nyari yang kecil nggak ada, adanya yang 1 kilo. Adanya 1 kilo. Adanya yang kecil juga ada, cuman di daerah saya itu nggak ada. Untuk harga kemarin 40.000. Mungkin di daerah-daerah lain beda harga. Oke ya, kita coba aplikasikan buat lapisan kedua. Udah dibuka, kita nggak pakai campuran, langsung aja. Tinggal dioles. Ini kenapa sih? Bocor. Ganti mobil. Yang tebel aja biar awet. Kalau untuk anjurannya ini 3 kali 4 kali. Udah. Nah, itu. Lingkut. Yang rapi, guys. Jangan ikutin saya nih. Kubrel-gabrel. Gablongan. Tahu gablongan enggak? Supir tablongan. Til. Wah, supir til. Supir til tablongan. Kurang lebih nunggu 2 jam baru kering. Oke. Okay. Oke, semoga sukses. Namanya Blingkut. Blingkut. Ini dari petunjuknya bisa diencer
disemprot bisa dikuas, tambahannya pakai thinner, encerkan cat, kemudian aplikasikan 3 lapis dengan selang waktu aplikasi 2 jam. Ini anjurannya 3 lapis, pakai 2 lapis dulu aja, udah tebel. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share. Oke ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.